Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semesta rekomen fiksi dan realitas kita melalui Mas Dari. Entah apa yang disaksikan. Jangan-jangan dia melamun. Inilah suasana ruang guru ketika istirahat. Itu lagi pada ngumpul. Sesaat lagi akan kembali ke tugas masing-masing. Kalau saya hari ini free. Hari ini. Saat ini saya free. Bagaimana perasaan ini? Mau ngajak melawak terus bagaimana kalau sesedih itu? Jangan ada kesedihan, kenapa? Hidup ini indah, nikmatilah. Hai. Nikmatilah. 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 Hidup ini indah. Hidup ini indah, saudaraku. Apa yang kau lamunkan? Kau mengkamuflase seolah-olah dia baca komenan-komenan gitu. Halah, halah. Apa lu? Lirik to. Lirik to. Iki lho sih, meliput manusia lucu di planet Jessica ini lho. Iku modus sih, baik ngelamun. Jadi seolah-olah ben orang mengira itu aku lagi baca komenan. Padahal entah apa yang dipikirkan, aku tak tahu. Entah apa yang kau lamunkan, ku tak tahu. Ku tak tahu. Nah kan, mulai ya, mulai cair. Ada jam kah hari ini? Oh iya pak, ada jam sekarang pak. Nah, ya. Jadi kamu sih kita musik, kamu sih aku asal loh, kamu sih gini. Hei, jadi kamu sih aku. Hei, awas loh. Cuma menghindari kamera aku loh, awas loh. Hei. Serius, kita dulu ini jadwal pelajaran sih ya, mas-mas ya. Kita dulu ini jadwal pelajaran sampai kano awas ya menghindari diriku ya. Hei, ayo. Hei, sih dulu ini hari Rabu, jam terakhir. Jam 7.08. Kelas piro, keno, keno. 12 IPA 1. Nanti. 12 IPA 1. Oh iya, PKY. Oh, aja deh. Ya, silakan bertugas, yang bertugas, saya enggak. Saya lagi free. Ayo. Ayo Mas Bas. Ayo Mas Bas. Tapi sandalannya ya. Di wajahmu. Kok ngireng ini ngene iki nasi, Pak? Kenapa? Aku yo lebih hitam lagi aku ya. 101. Aduh, lunyur ya aku sandalan nih. Hujan di luar tapi ada panas, kata orang kalau seperti ini ada wiwi mana. Ayo digoleki den dia yo. Loh, kale kok hujanan, HP ku rek mana yang mana rek. Lewat sini muter. Loh. Ayo, ayo katanya nanti. Bunda. Cantik. Tak jam muter-muter enggak apa-apa ya. Nah, baru ke sini. Nah. Ya, Pak Basoro. Yo ngono, aja boro-boro mole. Hai. Ndi gak ketok. Yes. Hai. Hai Bray. Kami mau menuju ke kantin, apakah masih buka? Nggak tahu. Kalau ternyata tutup ya sih. Halo. Masih buka. Ma, halo, ketemu lagi, Mbak Yati. Halo, Vito. Vito, salam Vito, Vito. Dulu hilang lo. Yo, Vito, dulu sempat sekali apa dua kali ya ngonten dengan saya. Lapo kan lemah nerek. Bagaimana, kok gak mau lagi, kenapa?
Woi sih keren ya. Oh ayo lo, ayo lo, jamnya kapan lo? Belum layu. Ini kantin yang kemarin saya liput dan viewersnya lumayan. Lumayan dan ada banyak pertanyaan. Katanya disuruh nyebutin harga masing-masing jajan tuh berapa gitu ya. Apa? Apa ya? Gak usah wes, aku pakai bisa bisa jagongan begini aja. Sudah. Ya terserah sampean lah. Basri, durennya ini Basri. Durennya ini. Ono berarti ya, sisanya si ono ya. Sisanya si ono berarti ya. Gulite, ngopo gulite. Ada Abah di sini. Iya Bah, monggo Bah, Binara. Terserah sampean Mas Bas. Terserah. Nah ini ada Mbak Ira, ini juragan juragan minuman nih. Mbak Suci, hai Mbak Suci. Nah, ini kerupuk seribuan. Suasananya seperti ini. Gimana Mas? Ya nggak tahu, panasnya hari ini cuma sedikit karena sejak pagi tadi hujan lagi, datang pergi. Dan hawa Malang Selatan jadi rasa dingin sekarang. Ini hujan. Jambu. Ini jambu ya Mbak ya? Enak bisa selonjoran begini karena memang siswa sedang di dalam kelas dengan guru masing-masing di kelas kata pembelajaran jam ke 7-8 hari ini 7-8 saja begitu. Terus kantin juga beberapa sudah tutup, tinggal dua yang buka, jajanan dan minuman. Nasi, rujak, bakso, mie instan sudah cukup karena itu memang yang disukai anak-anak. Jadi berdasarkan pengamatan saya setiap hari memang yang paling diminati anak-anak memang makanan-makanan besar gitu ya. Artinya mungkin saja di rumah tidak sempat sarapan karena berbagai alasan, mungkin ibunya belum masak atau tidak sempat masak atau ingin ringkasnya aja, udahlah kasih duit nanti makan di kantin, mungkin begitu. Berarti ada 5 stand di sini. 5 stand minuman, mie instan, rujak pecel, jajanan Bayati dan bakso soto. Nah, jadi di kantin GS itu diatur untuk jualnya, jadi terfokus stand paling ujung, stand pertama itu khusus untuk melayani minuman, aneka minuman ada di situ, es khususnya, ya. Seperti yang saya minum di sini. Jamur. Ya, kalau dulu sih masih acak Mas Bas, gitu ya? Kita belum di konsep, ini belum jadi, bangunan ini belum jadi, masih acak, siapapun boleh menjual apapun. Itu. Tapi kemudian bikin kesini di konsep seperti itu. Ya alhamdulillah tidak mengurangi rezeki mereka dan bisa lebih fokus. Jadi yang jual minuman fokus minuman, terus yang mie instan. Duh. Waktu itu rujak dan pecel. Terus yang baru saya kunjungi tadi jajanan, khusus jajanan ringan. Terus paling ujung utara ada soto dan bakso. Dan semuanya diminati. Ya memang sekian ratus siswa ya sampai SMA. Kalau zaman saya dulu Mas Bas, ya namanya duit cumpen ya, jadi ini duit cumpen. Uangnya tidak banyak, uang orang tua itu tidak banyak. Jadi kalau sudah sarapan di rumah ya sudah jajan. Tapi kalau pas ada rezeki lebih, baru dikasih duit untuk jajan. Itu pun tidak seberapa dibanding
yang dibawa oleh teman-teman. Ya, contoh misalkan teman-teman bawa 10.000, paling saya cuma bawa 2.000 sampai 3.000. Kalau dari dihitungnya dari zaman sekarang ya, kalau dulu kan 2.000, 5.000, ini 10.000. Begitu, tapi tetap saja bisa menikmati. Kenapa? Ketika masuk ke kantin itu yang lebih terasa itu kebersamaannya. Dia emang gak sengaja ya, masing-masing datang gitu, bertemu di situ, campur, terus makan bareng. Itu suasananya tuh yang bikin nyaman, bikin enak. Kalau makanan yang saya beli sih paling apa, kerupuk atau dawet. Dengan uangnya tidak seberapa, paling saya cuma bisa beli kerupuk atau jajanan kecil atau beji. Dan lain-lain itu cuma sepotong, ditambah dawet, cendol. Itu saja. Dengan teman-teman lain yang bawa uang saku banyak, dia beli nasi, ini, gitu. Berarti kan kalau faktor sarapan, itu sudah disediakan di sini. Jadi memang memilih berangkatnya tidak sarapan yang itu. Bisa juga. Kalau yang jauh-jauh dulu. Hmm. Karena di sini 7:30 sudah mulai ada kegiatan. 7:30 sholat duha. Hanya kalau anak SMA kan memilih uang satunya untuk sarapan di sini. Iya, masuk akal. Apalagi yang mereka datangnya juga mepet dengan jam masuk gitu ya. Otomatis ya nggak sempat meluangkan sarapan di rumah karena bangunnya juga mungkin kesiangan. Ya wes, yang waktu aja disambung kembali. Semoga kita semua selalu sehat dan jaga semangat.